datang ke YouTube channel kami. Hari ini saya akan review untuk mesin check writer, salah satu model yang kita ada iaitu EC100. Untuk mesin check writer ini biasa digunakan untuk mencetak amount pada kertas check. Dia boleh digunakan seperti kalkulator juga ya. So mesin ni dalam mode operation manual, dia ada 14 digit dan 16 pilihan mata wang. Untuk isi 100 ini mudah dikendalikan seperti kalkulator dengan pencetakan elegan yang halus yang memberi keberkesanan pantas dan tepat. So paparan yang mudah dibaca oleh LCD yang besar yang mengurangkan kesalahan kita. Ini bentuk LCD dia yang besar ya. So kedudukan cetakan cek dapat diselaraskan sesuai dengan kemudahan anda. Saya akan tunjukkan kemudian cara menyelaraskan kertas pada kertas cek ni lah. So, datang dengan struktur khas, percetakan dan tinta garis air yang mencegah perubahan ataupun penipuan. Tanda-tanda seperti RM dan sen koma dicetak secara automatik. So, berat mesin ini adalah 2.5 kg dia punya berat. So, saya akan on mesin ini. So, saya akan tunjuk. Ini adalah dia punya keyboard. Dia punya keyboard ya, ada macam kalkulator, sama macam kalkulator daripada 0 sampai nombor 9. So dia ada bahagi, kali, tolak, tambah, C untuk calculate, P for printing, CL. So dia ada kat situ. So ini untuk hot paper, holding paper, mana kertas tu tak akan bergerak semasa yang printing. So ini adalah starting printing. Okay, ni starting dia. So ini untuk selaraskan kertas. Selaraskan dia punya kertas. Okey. Saya akan tunjuk. Masukkan kertas. Tarikkan ke atas. Turunkan ke bawah supaya kertas ini tak longgar semasa printing. Okay. Tekan amount yang kita nak. Macam kalkulator juga. Atau terus direct printing pun boleh. Tekan P for printing. Ke atas untuk keluarkan kertas. So dia akan tulis kat sini RM452 dan 0% dan 00 sen. RM dan sen tercetak secara automatik. So itu saja review saya pada hari ini. Untuk maklumat lanjut boleh layari ke www.nsr.com.my atau memberi secara online untuk dihantar ke seluruh Malaysia, iaitu www.nsrdemo.com atau direct WhatsApp atau call kami ke 011 2128 6722. Terima kasih kerana menonton.